Ini hari kelima kita masih berada di Jogja, teman-teman. Tapi kita mau on the way ke Bandung. Kita mulai trip lagi ke Kota Kembang. Yuk, STW, bismillah, stasiun Tugu. Nah, kita sudah sampai, teman-teman, di stasiun Tugu, Yogyakarta. Jadi dari sini rencananya kita mau ke Bandung dulu sebelum kembali lagi ke Bekasi. Jadi saya sudah melakukan pemesanan tiket via Traveloka. Sekarang kita mau ngumpulin tiket dulu. Nah, jadi kita sudah melakukan print tiket, teman-teman. Ini Sumaryono, Lodaya, Yogyakarta, Keron. Oke, benar. Kita masuk ke Keron. Kereta Lodayanya ada di jalur 4, teman-teman. Teman-teman, peron 4. Nah, jadi ini ada kereta lokal, teman-teman. Kalau nggak salah jurusan Kutoarjo Solo deh. Nah, untuk pemberangkatan KA luar kota ada di peron 4. Jadi peron 1, 2, dan 3 itu diperuntukkan untuk KA lokal. Dan kereta kita mau datang, teman-teman. Lodaya tujuan Kiara Condong. Kereta kita sudah datang di jalur 4. Nomor 9 AB. Jam 8.15, teman-teman, kereta diberangkatkan dari stasiun Tugu. Dan ini, teman-teman, space kursi untuk kelas premium. Ya, lumayan lega lah. Untuk tinggi badan 165 cm.
biasa teman-teman, kita dibagikan tisu basah dan masker. Jam 9 lewat 10 menit teman-teman, kita baru sampai di stasiun Kutoarjo. Jadi kita baru masuk stasiun Cipendo, teman-teman. Cipendo. Ternyata view di belakangnya cukup bagus, teman-teman. Sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Bandung, teman-teman. Sekarang banyak penumpang yang sedang melakukan persiapan untuk turun. Iya, ayo mari ya. Dan alhamdulillah teman-teman sudah sampai stasiun Bandung tepat jam 4 sore. Pulau Gebang, A. Nah, jadi kita coba ke untuk Prima Jasa jurusan kalian terakhir. Nah, ayo teman-teman, sekarang kita kembali lagi ke Bekasi. Cuman saya mau coba ke Pulau Gebang sih, tapi itu udah ada trayeknya atau enggak, kita coba dulu. Saat ini saya sudah berada di dalam bus Prima Jasa, teman-teman, jurusan Bekasi Timur. Ternyata tadi saya tanya
jurusan Pulau Gebang itu belum ada. Ini yang sudah mau berangkat. Ini juga saya tadi minta ke agen teman-teman untuk Sinar Jaya jurusan Palembang, tapi tadi agennya itu udah tutup. Jadi dikasih kartu ini. Nanti kalau mau ke Palembang coba naik ini deh. Suite kelasnya Sinar Jaya dari Terminal Lui Panjang. Ada jurusan Lebak Bulus. Ada Hiba Putra jurusan Bandung Cilegon Merak. Nah, jadi di depan pintu keluar bis ini ternyata banyak penumpang yang menunggu bisnya di sini, teman-teman. Bandung Sukabumi.
Jam 4 sore kita sudah keluar tol Bekasi Timur. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Dan sampai juga teman-teman di Kota Bekasi. Terima kasih buat yang sudah mengikuti trip saya kali ini. Saya mau lanjut pulang ke rumah.